welcome to my YouTube channel. Nah, hari ini guys, ngobras, ngobrol santuy bersama Aleta Molly. Ikuti terus yuk. Halo Aleta, apa kabar? Baik. Gimana, apa aktivitasnya nih? Sehari-harinya ngapain nih? Di rumah, main sama hewan. Biasanya olahraga. Selain itu di kamar, kalau jalan-jalan gitu. Dulu suka nyanyi ya? Pernah nyanyi ya? Ya, aku memang awalnya nyanyi. Oh gitu. Kalau YouTube juga udah lama. Tahun? Sekitar 2015-16. Oh udah lama ya? Udah lama. Kenapa nggak di... masih nyanyi tapi? Apa? Ya sekarang hobi-hobi aja. Hobi-hobi aja ya? Sekarang kebanyakannya YouTube sih. Oh bikin konten ya? Bikin konten. Nah Aleta ini bisa diinin nggak? Anak atau apa? Cucu, cicit? Turunan kelima dari Cut Mutia Palawan Aceh. Mama? Mama tuh turunan keempat. Turunan keempat? Iya. Oh. Dari Cut Mutia. Berapa bersaudara Mama? Empat. Empat. Kalau Aleta? Aku bertiga. Bertiga? Aku anak pertama, adik aku masih ada dua lagi. Tinggal di sini sama keluarga kan? Sama keluarga. Dengar-dengar nih Aleta suka hewan ya? Ya aku suka hobi hewan. Awal-awal mulanya piara hewan tuh apa? Hewan apa? Kucing sih. Kucing? Kucing. Lokal atau? Maksudnya kayak ya kucing kampung, lokal atau Persia atau? Persia, campur sih. Campur ya? Sekarang udah berapa banyak kucing ini? Sekitar 100-an. 100? Iya. Ini yang di sini 100? Iya. Nah kalau yang di tempat lain? Ada kuda aku. Kuda ya? Berarti kucing, terus kuda. Anjing juga ya? Ah, merah anjing juga. Anjing, kuda. Kalau anjing apa nih? Rottweiler, Penny Corso, sama Pitbull satu. Sana ada pom juga, ada pom. Anjing ngeri-ngeri ya. Aku nggak, agak takut tuh sama anjing. Stay. Stay. Kalau kuda ini bisa? Bisa. Nah itu tuh yang gak bisa takut tuh. Ya harus belajar sama Aleta nih, sama kuda nih. Boleh, bermain. Berarti di Puncak. Oh di Puncak kalau kudanya guys. Di Cibodas ya? Sarwa. Di Sarwa. Tentang dan next kita bisa cek ke sana ya kan. Gak mau piara binatang yang kayak piara kayak ular-ular gitu kan. Nanti kan yang macam-macam sekarang tuh yang sempet punya itu adik aku yang suka. Oh iya ya. Tapi udah enggak tahu sekarang dikasih ke orang. Oh. Karena enggak diurus. Tapi lebih ke anjing kucing ya. Itu 100 kucing itu ada namanya satu-satu ingat enggak? Ada berapa saking banyaknya. Tanya aja sama orangnya yang ngurusin. Ada yang ngurusin. Jenisnya macam-macam ya? Macam-macam. Bengal juga ada. Oh, aku suka banget sama bengal tuh. Kayak kucing hutan ya. Ngerawatnya susah enggak sih kalau banyak kucing itu? Karena saat ada yang ngurusinnya. Iya sih ya. Dan kalau ngurusin hewan itu emang harus suka sama hewan biasanya guys. Kalau enggak, aduh, keteter. Bisa cuekin nanti. Berarti mama kamu juga suka binatang juga ya? Suka. Seru. Berarti semuanya suka pencinta binatang nih. Aku lihat di YouTube-nya kamu tuh bikin web series ya? Iya, pernah bikin web series juga. Siapa yang produser, siapa yang produser mama, saudara mama. Oh. Yang bikin ide ceritanya juga mama aku. Oh gitu. Itu udah lama ya? Udah lama. Enggak mau bikin lagi itu? Belum ya? Belum lagi. Mungkin nanti lagi. Aktivitas lain main di rumah aja ya? Enggak ini ya? Di luar? Paling kalau itu, kalau kuda kan sering kompetisi. Suka ikut. Ikut ya? Ikut. Tapi itu jarang-jarang ya, enggak. Tapi apa emang maksudnya ada rutinitas setiap weekend tuh setiap kesana atau? Kalau tergantung, weekend kadang ke Puncak, kadang kalau di rumah jalan-jalan biasanya gitu sih. Tapi banyakannya sih di rumah. Iya, enggak maksudnya kalau ke mana, ke tempat kuda itu ada hari-harinya atau emang? Ya, bisa weekend, misalnya aku berangkat Jumat, ntar pulang Minggu malam gitu. Udah, apa jenis kudanya tuh kuda ini berarti ya, kuda apa? Puan Blood. Yang kuda pacu berarti ya, kuda lomba ya? Lomba. Ada berapa tuh kuda? Banyak? Kita 20 ekor. Oh my god.
Seru juga ya guys. Nah, kita masuk ke Lipat. Kita suka Asian food atau Western food? Asian food. Asian food. Nih, suka cowok pintar atau cowok kaya? Cowok pintar aja deh. Iya. Kaya mah gampang, bisa. Lebih konten kreator atau nyanyi? Sekarang ini sih konten kreator sih. Paling nyanyi hobi ya? Iya, nyanyi hobi. Kucing atau anjing? Lebih prefer? Salah satu nih. Iya. Kucing aja dulu deh. Karena emang awalnya kucing ya? Kucing. Produser film atau pemain film? Pemain film deh. Nah kan Aleta nih sempet di apa dengar-dengar dijulukin sebagai Crazy Rich Aceh nih. Iya. Itu gimana tuh tanggapannya tuh? Ya. Ya. Maksudnya biasa-biasa aja atau oh ya udah gitu? Iya, iya ya, biasa aja lah. Kan tuh orang yang nginiin belah. Iya, kita beli iya, profil aja ya. Iya. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Oke, sampai sini dulu ngobrol santuy bersama Aleta Molly. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya.